Pada tahun 1963, dunia menyaksikan pertandingan adu bebas yang epik. Pertarungan antara dua pendekar hebat, Syewulan dan Raden Mas Imam Kusupangat, memikat perhatian banyak orang. Dari potongan kisah di awal tadi, muncul pertanyaan yang mengusik di benak banyak orang, termasuk admin. Banyak konten kreator dan penulis website menghubungkan sosok Syewulan dengan tokoh penting perguruan dari Desa Syewulan, Setia Hati Tuhu Tekad. Baik, mari kita telusuri, benarkah Syewulan adalah orang yang sama dengan Raden Sukoco, yang merupakan adik dari tokoh penting pendiri perguruan silat Setia Hati Tuhu Tekad. Untuk memahami kisah ini, kita harus melangkah kembali dalam sejarah, ke tahun 1918, ketika Setia Hati Tuhu Tekad didirikan oleh kakaknya, Raden Singgih. Setia Hati Tuhu Tekad Pusat Madiun, didirikan oleh Raden Singgih pada tahun 1918, dan mempunyai murid bernama Raden Sukoco, yang merupakan adik kandung dari Raden Singgih itu sendiri. Raden Sukoco kemudian menjadi guru besar Setia Hati Tuhu Tekad Pusat Madiun, yang memiliki padepokan pusat di Desa Syewulan Dagangan Madiun. Jika kita mengikuti jejak waktu ke belakang, Raden Sukoco adalah seorang pemuda yang bersemangat saat dia belajar pencak silat dari kakaknya yang juga seorang pendiri Setia Hati Tuhu Tekad. Namun, berapa usia sebenarnya Raden Sukoco saat itu? Pertanyaan kedua yang tak kalah penting adalah, jika Syewulan adalah sosok yang sama dengan Raden Sukoco, berapa usianya ketika dia berpartisipasi dalam pertandingan adu bebas tahun 1963? Sedangkan, rentang waktu antara tahun 1918 ke tahun 1963 adalah 45 tahun. Ini adalah teka-teki yang tampaknya tidak masuk akal. Menghubungkan dua identitas ini memunculkan pertanyaan serius tentang sejarah Setia Hati Tuhu Tekad dan kisah fenomenal yang kondang dalam perkembangan PSHT. Kami mengajak Anda untuk terus menggali lebih dalam dan berpikir kritis, demi menghadirkan lebih banyak informasi dan fakta yang dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Bersama-sama, kita akan mencoba menyusun potongan-potongan misteri yang Anda bagikan di kolom komentar ini menjadi gambaran yang lebih jelas. Bergabunglah bersama kami, untuk menguat informasi di kolom komentar, agar kisah sejarah yang akan kita bagikan kepada adik-adik generasi penerus kita nanti, tidak asal-asalan, dan terkesan cocokologi. Demikian salam hormat, tetap jaga silaturahmi dan jaga persaudaraan. SH Trate, Jaya!